الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز صدق الله العظيم. Hari ini kita masuk ayat yang ke-38 surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Innallaha yudafi'. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap seorang yang khianat lagi yang tidak bersyukur. Allahu Akbar. Selepas Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita berkenaan dengan perihal-perihal haji dan ayat terakhir kemarin, Allah Taala sebut daripada ibadah korban bukanlah apa nama ni jumlah daging ataupun banyaknya darah yang diambil kira oleh Allah, tetapi Allah ambil kira daripada ibadah korban itu ialah sejauh mana ketakwaan pelakunya, sejauh mana, setinggi mana ketakwaan pelakunya, iaitulah orang yang berkorban, orang yang menyembelih ibadah korban. Ayat 38 Allah Ta'ala sebut innallaha, sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Ayat ni sepatut menjadi ayat motivasi kepada orang-orang yang beriman yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa teruk sekalipun kita tengok keadaan mereka di kaca-kaca televisyen, di dada-dada akhbar tentang musibah yang menimpa mereka. Umat Islam di Filistin, umat Islam di Syria, umat Islam di Rohingya, umat Islam di rata-rata dunia lagi. Sebenarnya mereka mendapat pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana iman yang ada dalam diri mereka. Selama mana mereka beriman dengan Allah, yakin dengan janji-janji Allah, maka hendaklah mereka yakin Allah membela mereka. Dan Allah sebut innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allah Taala tidak suka kepada tiap-tiap khawan. Khawan ni apa dia? Orang yang khianat. Khain. Khain asal daripada khana yakhunu, khianatan. Khain orang yang khianat. Khawan orang yang banyak khianat. Orang yang banyak buat khianat. Kafur asal kata kafara. Kafara lawan kepada syakara. Syakara syukur. Kafara kufur. Lepas tu dia kata Allah tidak suka pada tiap-tiap orang yang khianat dan tidak bersyukur. Ni sifat orang bukan Islam.
Kalau ada orang Islam hak sifat lagu ni, maka Allah Ta'ala juga tidak suka pada dia. Meroyaklah meningati banyak. Dahi Twitter semaya banyak. Tapi kamu ni khianat. Tapi kamu ni tidak bersyukur pada Allah. Maka Allah juga tidak suka pada kamu. Uzina lillazina yuqataluna. Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Inilah ayat. Ayat keizinan berperang kepada orang-orang Islam. Sebelum ni tak ada lagi. Tak turun ayat ni. Walaupun umat Islam diperlakukan, kita dengar cerita Khabbab bin Al-Arat yang dibunuh di khalayak ramai, keluarga Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah diperlakukan sesuka hati oleh kaum-kaum musyrikin, mereka tidak melawan kerana belum lagi turun ayat keizinan untuk berperang. Ayat 39 surah Al-Hajj merupakan ayat keizinan kepada Rasulullah dan para sahabat untuk memulakan serangan balas terhadap apa yang mereka terima. Diizinkan berperang, udhina, diizinkan. Diizinkan apa? Diizinkan berperang. Lilladzina yuqataluna, bagi orang-orang Islam yang diperangi oleh golongan penceroboh. Bi annahum zulimu, kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya, mereka telah dizalimi. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah amat berkuasa menolong mereka mencapai kemenangan. Dia tulis sini huraian sikit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam yang besertanya telah ditindas dengan kejam oleh kaum kafir musyrik di Mekah, sehingga baginda dan pengikutnya terpaksa berhijrah ke Madinah. Oleh kerana kaum kafir musyrik tidak putus-putus mengancam dan menceroboh, maka baginda dan orang Islam yang telah puas bersabar diizinkan oleh Allah Ta'ala menghunus senjata menentang pencerobohan itu. Walaupun Nabi berhijrah dah ke Madinah, serangan-serangan tidak pernah putus. Orang kafir Mekah ni dia sentiasa menghantar orang-orang pergi buat intip pair. Dia panggil apa? CIA ke? FBI ke? Deh? Conan ke? Conan. Deh? Detektif Conan. Dia hantar pergi ke Madinah ni. Dia hantar. Untuk apa? Untuk menyiasat keadaan orang-orang Islam. Dia boleh khianat, dia khianat. Maka kesabaran itu ada haknya. Tambah-tambah pula Nabi telah berkuasa di Madinah. Nabi telah menjadi Perdana Menteri. Nabi sudah ada orang panggil Kementerian Pertahanan. Nabi sudah ada tentera dia sendiri. Maka diizinkan untuk orang-orang Islam mula menyerang balas apa yang dilakukan kepada mereka. Dan Allah Ta'ala berjanji, wa inna Allah ala nasrihim laqadir, sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka, menolong mencapai kemenangan. Menolong mencapai kemenangan dalam perlawanan dengan golongan-golongan kufar. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 40 berkenaan dengan mereka dizalimi. Apa yang diperlakukan kepada mereka? Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq, iaitu mereka yang diusir dari kampung halaman mereka dengan tidak dasarkan sebarang alasan yang benar. Ramai orang Islam diusir, dirampas hak mereka. Macam lah ni lah, macam penduduk-penduduk Palestin dari tebing barat di Gaza. Di seluruh bumi Palestin itu sebenarnya tanah orang Islam. Israel tak ada hak walaupun sejengkal, tetapi mereka semakin hari semakin rakus untuk menjajah tanah Palestin, sehingga tanah orang Islam sikit yang tinggal lah ni. Inilah maksud mereka diusir. Ukhriju min diyarihim bighairi haqq, mereka diusir dari kediaman mereka tanpa ada alasan yang munasabah. Kalau di Kuala Lumpur tu kampung Cubadak, tahu kampung Cubadak? Kampung Cubadak, nama kampung je Cubadak, badak tak ada pun situ. Kalau kita pergi cari di badak di kampung Cubadak memang tak ada, nama je. Walaupun telah didiami oleh penduduk setempat hampir 90 tahun sebelum merdeka lagi duduk situ. Tetapi usaha mereka untuk mendapatkan milik, mendapatkan geran tanah, tidak dilayan oleh pihak kerajaan.
Sampai satu masa ada pemaju yang ingin membangunkan tanah tersebut dengan perjanjian nak buat bangunan tu, buat bangunan ni, buat projek tu, pada projek tu berkerja, akhirnya dengan mudah pemaju ni mendapat geran. Maka tanah tersebut pemaju mendakwa milik ni, milik dia. Dia menghalau harta jentala, runtuhkan rumah, menghalau penduduk-penduduk kampung Cubadak yang merupakan orang asal tempat tersebut. Inilah yang Allah Ta'ala sebut satu kezaliman apabila diusir dari kediaman mereka tanpa alasan yang munasabah. Cuba kita bayar rumah kita, okay, mari orang hamba, tobek, aku nak duduk rumahmu. Mana? Jeng kita deh, kita sanggup mati mempertahankan rumah kita, rumah kita, hak kita. Allah, kenapa mereka diusir tanpa alasan yang munasabah ni? Apa yang telah mereka buat? Illa an yaqulu rabbunallah, illa an yaqulu rabbunallah. Mereka diusir semata-mata kerana mereka berkata Tuhan kami ialah Allah. Tu ya sebab dia. Sebab apa? Sebab mereka mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Allah, wa ma naqamu minhum illa an yaqulu aman. Nah, siapa ingat surah Al-Buruj? Wa ma naqamu minhum illa wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi aliyil azim. Betul Taufik. Wa ma naqamu minhum illa an gana. Gede Fatih. Apa tak ingat ni? Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang deh penduduk-penduduk Allahu akbar. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Ni. La ilaha illallah. Allah Ta'ala cerita tentang ashabul, tentang kecelakaan, celakanya ashabul ukhdud. Dan ashabul ukhdud ni tuan punya parit, penguasa, pemimpin yang menggali parit, deh, dan dia suruh rakyat dia terjun dalam parit yang dipenuhi dengan api. Qutila ashabul ukhdud, celakalah, mati dibunuhlah tuan punya parit. Qutila ashabul ukhdud, an-nari dhatil waqud, disambar oleh api yang marak menyala. Izhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka sedang duduk. Wahum 'ala ya ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, duduk memerhatikan apa yang telah mereka buat terhadap orang-orang yang beriman. Deh, apabila rakyat seluruh ni beriman, dia marah, dia suruh kufur balik, dia tak kufur. Rakyat dia tak sih, enggan. Rakyat dia dah beriman dengan Rabbul Ghulam. Cerita panjang kan? Ingat tak cerita hadis tentang Ghulam yang belajar sahih? Cerita ni panjang lah. Dah. Nak ambil relate dengan ayat ni. Penduduk ni beriman saat tu bila melihat raja tidak mampu untuk membunuh Ghulam, budak yang beriman. Sehingga budak tu ajar, kalau tuanku nak bunuh saya, ambil anak panah saya. Dah. Panahlah di dada, bacalah Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah, Tuhan budak ni. Bila raja ambil anak panah, panah di dada budak ni dengan membaca Bismillah, dengan nama Allah Rabbil Ghulam, Tuhan budak ni, maka budak tu berjaya dibunuh dan mati. Yang sebelum ni macam-macam dah raja ni buat, macam-macam dah raja ni buat. Wagi atas bukit terjun, lepas turun, tak mati, pengawal dia mati. Wagi tengah laut, lepas tengah laut, tak mati, pengawal mati. Mati dengan ajaran budak ni. Budak ni kata, bacalah dengan nama Allah, Tuhan budak ni. Bila panah dengan nama Allah, baru budak ni mati. Niscaya Allah yang berkuasa, bukan raja yang berkuasa. Seluruh penduduk yang menyaksikan perbuatan tersebut, perkara tersebut, beriman. Amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman dengan Tuhan budak ni. Dia tak kenal pun Allah. Penduduk ni tidak beriman, tidak kenal pun Allah. Dia tahu ada Tuhan lain selain pada raja dia.
Dan Tuhan ni berkuasa. Tuhan budak ni berkuasa. Raja marah. Raja buat parit. Bubuh api besar. Suruh semua rakyat dia beriman kepada Tuhan budak ni terjun. Terjun. Gedegung, 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 gedegung. Sehingga ada seorang mak yang ada anak kecil. Yang dia terundur ke belakang 2-3 langkah. Disebut oleh hadis kan. Terundur ke belakang 2-3 langkah. Kerana kesian kan anak dia ni nak terjun dalam api ni. Anak dia kata, wahai ibu, terjunlah. Budak yang baru berumur 2-3 hari. Antara budak yang bercakap semasa kecil ni, Nabi Isa, cerita Juraij, dan cerita budak ni. Ni Ashabul Ukhdud, cerita Ashabul Ukhdud. Budak ni kata, wahai ibu, terjunlah. Kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terjun, terjun, terjun. Allah Ta'ala kata, api yang marak membakar orang beriman ni akhirnya menjulai naik, dia bakar juga raja-raja, pemimpin-pemimpin yang zalim tersebut. Qutila Ashabul Ukhdud, mati dibunuhlah tuan-tuan punya parit, iaitu pembesar-pembesar negeri tersebut termasuk raja yang zalim. An-nari dhatil waqud, disambar oleh api yang marak menyala. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka sedang duduk menyaksikan apa yang telah mereka lakukan terhadap orang yang beriman. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil 'azizil hamid. Kenapa rakyat tu dibunuh? Kenapa pemimpin membunuh rakyat mereka? Kerana rakyat tu bukan buat demonstrasi. Bukan buat apa nama ni, roadshow Aktaban Tahir. Bukannya buat himpunan, himpunan turun untuk menurunkan kuasa raja. Tak. Mereka dizalimi, mereka dibunuh hanyalah kerana berkata beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni, mereka dikeluarkan daripada rumah mereka tanpa sebab. Sebabnya hanya satu, mereka berkata Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah. Walaula dafu'ullahi an-nasa ba'dhuhum bi ba'd, dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengah yang lain, nescaya lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja kaum Nasrani dan tempat-tempat sembahyang kaum Yahudi dan juga masjid-masjid orang Islam yang sentiasa disebut nama Allah banyak-banyak padanya. Walaula dafu'ullah, kalaulah tidak kerana Allah mendorong. Mendorong siapa? Daf'ullahi an-nasa, mendorong manusia. Ba'duhum bi-ba'd, mendorong sebahagian manusia menentang pencerobohan sebahagian yang lain. Kita kena faham, ada dua golongan. Satu, puak baik. Yang kedua, puak jahat. Puak jahat ni sentiasa buat kerosakan, sentiasa buat kemusnahan, kefasadan atas muka bumi. Untuk meneruskan dia kekal berkuasa. Macam-macam dia buat. Dia pernah naik harga minyak. Dia pernah naik harga barang. Dia apa nama ni, macam-macam lah dia buat. Nak mengaji kena bayar PTP, kena butai PTP, PTN. Padahal boleh dia buat free. Tapi saja nak menzalimi rakyat, nak suruh rakyat yang susah semakin susah. Duit tu masuk pada dia, masuk pada dia. Baik, ada golongan jahat dan di sana mesti ada golongan golongan baik. Mesti ada. Awak tengok cerita Hindustan. Ram Chopra tu jahat. Amitabh Bachchan hero. Kena ada Ram Chopra tu kena. Tahun 90 tu. Cikgu dah kena Ram Chopra. Jahat semua. Jahat sama pelakon dia jahat. Cik sorok dia jahat. Mesti ada. Kalau tidak macam terbacan Rishi Kapoor. Kalau tidak Rishi Kapoor, Shushi Kapoor, Shushi King. Dia jadi hero. Tengok cerita Melayu. Erohim jahat sama. Erohim kenapa?
Eh, kalau jadi komunis kat dia, kerja perompok kat dia. Kalau jadi piramli mula saleh kami. Dah semak saleh kami ni, semak tapi jahat semua. Syarik do, kena syarik do. Samseng Kapodoso. Dia berlakon jahat semua. Dah hero dia siapa dia? Nordi Ahmad Piramli. Mana ada cerita ada hero tak ada jahat? Ada. Ada ustaz cerita percintaan. Ada juga jahat. Ayuh tino yang menghalang percintaan mereka. Mana? Jahat akhir. Mana? Mana ada dunia ni ada hero tak ada jahat? Mesti ada hero ada jahat. Sebab Tuhan kata walaula daf'ullahi an-nas walaula daf'ullahi an-nas ba'dhum bi ba'd. Kalau tidak kerana Allah yang membangkitkan semangat sebahagian lain untuk menentang pencerobohan orang yang menceroboh, nescaya lahuddimat sawami', nescaya akan runtuhlah sawami'. Deh, sawami' ni apa dia? Tempat pertabaan orang-orang Nasrani. Mana kata pederi-pederi, deh, dia ada tempat pertabaan dia. Tak apalah duduknya mungkin nikah-nikah, dah dah. Mana? Kita orang Islam tu ini ada rumah ke mana? Duduk keluarga dia pederi. Tak nikah apa, tak apa. Jadi tempat pertapaan dia panggil sawami', tempat ibadat khusus bagi pederi-pederi Kristian. Bia'un, bia'un ni ialah gereja-gereja. Gereja-gereja umum yang orang luar, orang ramai masuk pergi sembahyang, deh. Gedek nyanyi choir. Ada ke ada gereja? Ding ding ding. Dalam gereja ada tu piano-piano choir tu, tapi dalam sawami' tak ada. Dan bi'un ada. Yang ketiga tu sebut salawatun. Salawatun tempat ibadah orang Yahudi. Masjid tempat ibadah orang Islam. Dan tu nama-nama khusus bagi mereka. Yang mana yuzkaru fi hasmullah. Yang mana tempat-tempat tersebut banyak disebut nama-nama Allah. Yuzkaru fi hasmullahi kathira. Eh, dulu baik di gereja, baik di sawami', baik di salawat. Kerana semua ni agama samawi, okay? Yahudi pun agama samawi, Kristian pun agama samawi. Maka mereka menyebut nama Allah di tempat-tempat ibadah. Kalaulah tidak kerana ada orang yang menentang pencerobohan, nescaya semua tempat ibadah ni akan dimusnahkan oleh orang-orang jahat. Tapi ada, akan sentiasa ada. Akan sentiasa ada golongan-golongan yang menentang pencerobohan. Golongan yang ingin melihat kebenaran ini tertegak senantiasa ada. Maka terselamatlah rumah-rumah ibadah. Allahu Akbar. Wala yansurannallahu man yansuruh. Sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamanya. Neh, Allah akan tetap menolong sesiapa yang menolong agamanya. Menolong agama Allah, mana kata dia berjuang menegakkan agama Allah atas muka bumi. Allah sebenarnya tak perlu pada pertolongan. Jangan ingat kita kena tolong Allah Ta'ala, ustaz. Tak, kita bukan tolong Allah. Allah tak perlu pertolongan. Kita jual Islam ni, Allah Ta'ala nak bagi peluang pada kita untuk masuk syurga. Tuhan nak bagi peluang pada kita untuk mengumpulkan pahala. Neh, kau tak jual Islam, buat ke dia? Jangan angok main badminton. Mana? Eh, leng mana leng? Eh? Leng mana? Tidur? Mana leng? Ya Azroi. Tidur ke? Dipanggil. Agak selingor. Sebut badminton mesti ingat dia. Ish. Inna Allaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Berkuasa.
Alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Allahu akbar. Alladzina immakkannahum, yaitu mereka yang jika kami berikan mereka kekuasaan. Siapakah orang yang menentang pencerobohan? Orang yang Tuhan kata kalau tidak kami jadikan dua puak saling bertembung antara satu sama lain. Maknanya pertembungan ini tidak boleh dielakkan. Pertembungan antara hak dan batil sudah menjadi fitrah manusia hidup atas muka bumi dulu sampai sekarang. Tak boleh kita nak buat satu ideologi dia kata kita tak boleh berbalah, tak boleh dah. Kita kena buat gaya satu kesepakatan, kena berpadu kena perpaduan dengan siapa? Dengan orang hak ideologi dia jelas berbeza dengan kita. Mana boleh? Tak boleh. Sebab pertembungan ni pertembungan fitrah manusia. Allahu Akbar. Kalaulah boleh buat orang panggil perpaduan dengan orang lawan Islam ni, Nabi lah yang mula-mula sekali mempeloporinya. Kerana orang lawan Nabi ni pak saudara dia sendiri, Abu Lahab ke pak saudara dia. Boleh je Nabi buat orang panggil apa dia, persefahaman MOU dengan pak saudara dia. Ayah ngah bola balo meh kita baik meh mana deh. Tapi Nabi tak buat. Mesti ada pertembungan baik. Yang bertembung ni bagi pihak baik ni apa yang perlu dia buat? Allah Taala sebut ayat 41, alladzina immakkannahum fil ard, iaitu mereka yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, aqamus shalah, nescaya mereka mendirikan sembahyang, wa atawuz zakah, dan mereka mendiri serta memberi zakat, wa amaru bil ma'ruf, mereka menyuruh berbuat kebaikan, wa nahaw 'anil munkar, serta melarang melakukan perkara munkar. Walillahi aqibatul umur, dan ingatlah bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Ni sepatutnya yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa selepas menentang pencerobohan, dapat kuasa, apa yang perlu dia buat? Dia kena mendirikan solat. Aqamus solat. Bukan setakat dia sembahyang, dia juga perlu memastikan rakyat-rakyat di bawah itu semua sembahyang. Satu-satunya kerajaan di Malaysia, ada 14 buah negeri, 14 kerajaan. Kerajaan Pulau Pinang, kerajaan Kedah, Perak, Selangor, Kelantan, Terengganu, Melaka, Negeri Sembilan, semua sekali ni yang memperuntukkan untuk program bulan sembahyang hanyalah negeri Kelantan. Setiap tahun 1,000,000 kerajaan peruntukkan untuk program bulan sembahyang. 1,000,000 ni banyak ke sikit? Banyak. Untuk mengajar rakyat semaya. Dulu tahun 93, apabila mula-mula diperkenalkan program bulan sembahyang sepanjang bulan Rejab, masuk bulan Rejab kita akan lancarkan bulan semaya. Guna duit 1,000,000, mula-mula dulu 200,000 ya. Sekarang ni naik 1,000,000. Masa kerajaan dulu 200,000 tu Allah. Dan dewek undangan negeri macam-macam orang kata. Satu program yang sia-sia. Banyak lagi agenda kebajikan yang boleh dibuat. Kenapa perlu habiskan ratus-ratus ribu untuk benda macam-macam lah. Nampak sangat dia bermusuhan dengan apa? Dengan bulan semaya. Sepatutnya itulah orang panggil apa dia? Khija kerajaan. Pemimpin memastikan rakyat ni semaya. Kita hok buat bulan semaya ni pun ramai lagi hok tak semaya. Betul tak?
Habis juta setahun program untuk buat bulan semaya, nak pastikan rakyat ni pandai semaya. Kita pergi ajak siapa kau dalam hospital buat demonstrasi solat orang sakit tengah tidur lagu mana, atas kerisi lagu mana, hajar orang sakit semaya. Pergi rumah orang-orang tua dia tak larat dah, kita ajar cara semaya. Bagi dia agak tua tak payah semaya, tak cakap ustaz boleh jambel. Orang tua selagi mu otak waras neh, kena piti siang dengan lima ria, kena semaya. Kena ada piti siang lima ria, kena wis ria tak se neh, wis 10 ria kemah keming pegang. Mu kena semaya selagi mu kena. Kalau tukar ada 10 ria dengan seria, tak apa, tak semaya pun neh. Wi 10 ria yang ambil lepas seria apa wi? Mana? Tidak seria tu makcik 10 ria. Kita kenal 10 ria seria. Kalau siapa setara tu gila benar. Mana? Tak apa, tak semaya. Kalau PT kenal lagi duk rasa roh batal. Tengok orang wi, orang ke gi ziarah saleh. Saleh dia tengok 10 ria sengi. Okay, kita nak klik, kita salah kan, salah. Wah, gapo dia ni? Tak apalah, ambil buat minum-minum teh. Allah nyosoh, ya ho. Kita tengok. Limo ya. Masih sikit. Limo je. Wih, seria. Apa kata ambil? Tak sadar wih lah, seria agak. Selagi mu kena pitih, lagi tu mu kena semaya. Deh. Wa'atawuz zakah. Mereka juga mengeluarkan zakat. Pemimpin bukan setakat mengeluarkan zakat, dia menguruskan zakat tu dengan apa? Dengan baik. Menguruskan zakat dengan baik. Bila rakyat bayar zakat pada mereka, bayar zakat pada mereka. Zakat mesti diuruskan dengan baik, mesti diagihkan kepada rakyat, kepada asnaf-asnaf dengan cara yang adil. Haram bagi pemimpin menggunakan duit zakat itu untuk kepentingan peribadi. Haram. Kamu tu pemimpin dah. Pemimpin tidak termasuk oleh asnaf zakat. Deh, tak termasuk. Kenapa mudah-mudah guna duit zakat buat majlis makan malam ratus-ratus ribu habis. Deh, majlis makan malam. Majlis makan malam guna duit zakat ratus-ratus ribu. Allahu akbar. Orang yang tak takut pada azab api neraka. Wa amaru bil ma'ruf, suruh buat baik. Wa nahaw 'anil munkar, cegah buat jahat. Ni kerja pemimpin. Pemimpin yang ada kuasa, dia kena pastikan kebaikan mesti dilaksanakan. Deh, kemungkaran mesti dicegah. Sebab itulah kuasa ni penting. Kuasa ni penting. Kelantan sebelum tahun 90 melahirkan ramai ulama-ulama. Dia sahu-sahu tu kenali. Semua kenal dia. Mungkin nama kenali ke? Semua kenal dia. Tok Selehong, Tok Bunuk Payu, Tok Gotu, Tok Goni, Tok saja ada. Deh, ramai ulama. Tapi adakah kemungkaran-kemungkaran dapat dicegah? Orang duk belaga ayah le kapung sampai gitu. Duk belaga ayah, gogeng. Tak ada orang boleh dicegah. Deh. Tak ada orang. Ustaz belajar mula di Pakistan, mula-mula siapa belajar di Ashraful Madaris, nama sekolah dia Ashraful Madaris. Pengasah dia nama Hakim Akhtar Sahab. Hakim Maulana Hakim. Maulana ni sebab dia Maulana. Hakim sebab dia ni seorang pengamal perubatan tradisional. Hakim di Pakistan nama Hakim ni bukan tok bomo dak. Dia bukan bomo atu dak. Dia hakim, dia pakar perubatan herba-herba. Ambil daun gotu, daun tumbuk-tumbuk buah le kapsul, okey obat, makan mati. Ke mana? Deh. Dia pakar dalam bahagian herba-herba. Hakim. Kita tak ayak sakit gapo dia pergi nadi ah. Tak berok banyak hari dah ni. You tahu kita tak berok ke mana? Ha, jangan. Dia bukan nadi ya, bukan nadi. Payah tidur ni. Ha betul. Tahu. Gula tinggi ni.
segala penyakit dari tubuh ni dia tahu hanya dengan pegang nadi. Lepas tu dia ayatlah cara-cara ubat-ubat ni. Neh, yang sistem makan gapo hok tak boleh makan, gapo boleh makan, ya wijadwah. Tu hakim dia panggil. Ubat dia. Ustaz tak boleh pergi jumpa hakim. Sebab gilah mana jumpa-jumpa hakim, ubat dia pantai nombor satu sekali, tak boleh makan nasi. Jeng kita. Tak boleh makan nasi ni. Cawal ni kata, tak boleh makan nasi, aku tak boleh makan nasi, tak hidup lah. Dia suruh makan roti, suruh pupuk dia tu. Nasi musuh utama. Maulana Hakim Akhtar Sab ni orang waruk. Allahu Akbar. Dia ni khalifah tarikat Chistiyah. Antara khalifah tarikat Chistiyah ni, dia lah di Pakistan tu khalifah. Orang yang ambil tarikat ni dengan dia. Dia ada khanqah. Khanqah ni bilik suluk dia. Eh, khanqah ni pejabat besar, bilik mudir, khanqah. Khanqah tempat dia suluk. Dia orang sufi. Mana dia nama Mazhar. Bukan Hakim, Maulana Mazhar Sahab. Hakim Akhtar ni oh pengikut dia ramai. Dia ni sufi, semua putih. Masjid dia putih, sekolah dia putih, baju dia putih, rambut janggut, kening dia putih. Dia jalan ni, dia tubik khanqah orang tunggu dah luar ni. Iring dia pergi ke masuk masjid. Masjid dia ada pintu depan, dia masuk pintu depan, pintu tu imam ni. Orang buka pintu masuk dia, dia semayat. Sudah semayat, dia duduk atas mimbar tu kak. Dia nak mengajar. 2 minit ke madrasah. Madrasah 2 minit. Orang ni pakak rugi. Duduk tapak kaki dengar dia mengajar. Oh Masya Allah. Bisa lah, bisa. Bisa tahu, hebat. Hebat. Kita mula sapa tu, ya Allah, butuhnya aku duduk sekolah ni, syekh ni hebat. Tapi orang tak semayan depan sekolah dia, boleh dia buat apa-apa? Dan biasa orang ni lah, gelandangan ni, hak jenis jual kereta tolak ni. Ketin rupiah li, tin rupiah li. Eh, mari mula zahir ayat dia. Tin rupiah li. Tanya mula zahir apa maksud? Tin rupiah li. Tin tu tiga. Deh, rupiah tu rupi, tiga rupi. Dia beli bagai-bagai buruk, besi buruk. Eh, dengan harga tiga rupi, tiga rupi sekilo. Tiga rupi ni berapa sen? 5 sen. Deh, sekilo beli. Orang ni biasa dia tidur tak kereta tolak dia tu. Rumah tak ada. Malah letih, ya ping, tidur tak kereta tolak dia tu lah. Subuh tak subuh, dia tak kira. Dia selimut dengan kain batu dia tu kat keru. Orang best subuh pecah sepeka. Duduk mana? Dia parking depan sekolah Syekh Mazhar tu, Ashraful Madaris. Syekh tu boleh tak gigak dia? Eh bangun semayang, kau sepak. Mana? Tak ada, dia tak ada kuasa. Dalam masjid dia, dalam sekolah dia, dia berkuasa. Luar sekolah, tak ada kuasa. Tutup guru, alih-alih mula, pondok-pondok ramah. Dalam pondok, bisalah dia je. Luar pondok, orang pelagak ayam. Boleh? Woi, pelagak ayam, maksud neraka. Muka cik molek, bakar sekolah. Jangan bakar sekolah aku. Tak ada kuasa. Sehinggalah tahun 90 di Kelantan ni, mari seorang ulama. Tok guru juga. Tok juga. Tapi kita tak panggil tok dah. Deh. Orang panggil tuan guru. Datuk Haji Ni'amul Aziz Nikmat. Seorang tok guru, seorang ulama yang ada kuasa. Deh, yang ada kuasa. Bila naik jadi menteri besar, apa dia buat? Dia ya, saya tak sempat tengok dah. Ada premis-premis yang menjual nombor ekor di dalam negeri Kelantan. Dia sebut gitu je, habis seluruh negeri. Tak ada dah kedapak nombor ekor, spot toto, nombor ramalan, tak ada. Mula tahun 90, awak tak beranak lagi. Siapa kelo ni di Kelantan? Ada ke dak nombor ekor? Gitu bit Terengganu ya. Okey, ada dah. Kalau lupa sudah royak. Pakai pioh beratur. Tengok nombor 4434. Mana? Eh, ha. Itulah masalah lah ni. Bila dia kata saya mahu
Iklan-iklan di seluruh negeri ni memaparkan wanita yang menutup aurat. Habis pakai tudung belakang. Pakai maya karim pakai tudung. Kenal maya karim? Neh, model selko mula. Duduk kubah kiep. Wah. Maya karim pakai tudung. Git ganu jetih tak kata tudung eh. Mana? Cak doh. Maya kata baru pakai tudung. Duduk si putih pakai tudung. Litah jetih cak tudung. Bapa ni sebab tok guru yang ada kuasa. Segala apa yang keluar daripada mulut dia ni orang aku belaka. Saya nak semua duit kerajaan keluar daripada bank riba masuk bank Islam. Sedia sebut ya, duit kerajaan ni banyak, duit kerajaan ni. Dia tak letak di satu bank, dia kena letak di bank yang banyak. Tapi tok guru kata sebab bank lain tak ada sistem Islam, tok di bank Islam. Oh waktu duit habis. 12 orang, 12 orang pegawai bank pergi jumpa tok guru. Maybank yang dulu bank booming lah, bank macam-macam bank gitu tok guru. Royak tok patutnya kerajaan negeri buat keluar duit kerajaan daripada bank kami. Kami nak berniaga macam mana? Habis duit gini-gini tok guru senyap. Habis dah kecil, habis dah. Ha, habis dah. Islam belaka ni. Oh, Islam. Tidak ke Islam kata riba ni haram. Ha, betul. Apa tu? Senyap. Sebab tu lah ni cuba tengok mana bank yang tidak ada kaunter Islam. Maybank telah ada Maybank Islami. CIMB ada CIMB Islami. Betul tak? Deh, sebutlah bank mana. Semua ada Islamic kaunter belaka. Hong Leong Bank tu, Hong Leong Bank Cina, Hong Leong Islamic Bank. Ni hasil daripada apa? Hasil daripada tok guru yang bertegah nak menolak riba. Allahu Akbar. Ha tu, kuasa ni penting. Jangan ingat kuasa tidak penting. Deh, kuasa ni amat penting. Kita bukan gila kuasa, tapi kita nak kuasa untuk memastikan Islam dapat dimartabatkan. Sebab tu Nabi berhijrah ke Madinah. Kenapa Nabi berhijrah? Nabi nak menjadikan Islam sebagai agama yang memerintah, bukan selama-lamanya jadi agama yang diperintah. Di Mekah boleh semaya? Nabi di Mekah boleh semaya tak? Boleh. Kewajipan semaya turun semasa Nabi di Mekah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Di Mekah Nabi boleh baca Quran, Nabi boleh puasa, Nabi boleh macam-macam boleh buat Mekah. Kenapa tidak Nabi terus tinggal di Mekah? Nabi hijrah juga. Kenapa? Kerana ni deh nak memastikan Islam menjadi agama yang berkuasa. Nabi pergi ke Madinah, Nabi dilantik jadi Perdana Menteri. Nabi jadi apa? Nabi jadi Perdana Menteri, dapat melaksanakan hukum Islam, dapat melaksanakan undang-undang Islam. Maka itulah kemuncak kepada kesempurnaan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaum Nuh wa 'ad wa Thamud. Ayat 42 ni ayat pujukan. Allah memujuk Nabi. Deh. Pujuk tahu pujuk. Gaya. Gah, gaya. Anak kita pergi sekolah ke? Oh, pergi sekolah ni hujan. Allah. Kawan adik semua pergi sekolah. Pakih pergi, Wahidah pergi, Omar pergi. Ha, kalau dia tak pergi kat mandu lah kau kawan-kawan. Nyok. Nak pergi? Nak pergi dah. Mudah yang pujuk. Mudah. Tu anak baru tu tidak mok dia lagi. Mok mudah lagi. Mana? Ha? Mok merajuk mudah ya. Maruh kita ke mana? Kita janji nak klik awal, klik lewat. Buh nasi ni bergacir rembah. Ya buh nasi tak pinggir. Ya rembah atas meja tu. Ke meja mama. Pinggir kaca. Keting. Kita tahu dah. Ni mesti something wrong. Yang tidak ke? Tidak kena. Tapi sebagai suami yang baik, dia tak marah. Dia makan, senyum, relax. Semaya maghrib. Semaya maghrib. Sudah semaya doa. Sudah doa salat. Isteri nak bangun, dia kata, duduk mentah ya. Habis nak kerja. Dia pun duduk tipusnya. Dia kutip sejadah. Bapak
rembah pinggir dia tadi. Ha. Baru tanya, kau tak ada makan nasi dia tadi. Lepas maghrib baru tanya, apa rembah pinggir dia? Mana tu? Okay. Dia tak mengaku. Ni dia kutis sejadah. Mana tu? Allah. Ada nak marah ke apa khabar? Nak marah ke apa khabar? Mau. Yeah. Awak tak biasa, saya royak lah. Deh, semua ustaz nak ajar, nak ajar. Lepas ni, jangan tak terkalu dengan bini. Nak pujuk bini, bukan payah pun. Kita ni nikah 10 tahun dah ya. 10 tahun habis duduk dengan ayah. Sekilas ikan di air, sudah ku tahu jantan betinanya. Kita bukan ikan. Dia jawab lagi bukan ikan. La ilaha illallah. Aku sembang kan. Royaklah. Habis buat salah gapo. Kalau dia tak royak, habis tak tahu, tak selesai lah masalah. Habis oh. Ha, nak sebut tu, nak sebut tu. Bapa. Janji nak pergi Tesco. Tu ya sebab dia janji nak pergi Tesco. Kita lewat balik Tesco tutup. Allah, royak dah ke. Ngajar banyak hari ni. Kereta pula penuh. Kita pergi ni deh. Hari ni kita pergi. Deh, deh, deh. Ni deh, deh. Okey. Mana? Mudah. ada orang dia tak sabar, bini rembah pinggir, siap dengan bini-bini je rembah atas meja. Mana apa ni, tak kenal aku tuk lakimu, pegai muka gai rembah atas meja. Janganlah. Allah Ta'ala pujuk Nabi. Pujuk lagu mana? Wa in yukadzibuka, wahai Muhammad, jika mereka yang kafir itu mendustakan kamu, faqad kadzabat qablahum qaum nuuhin wa 'aadu wa samud. Allah, maka yang demikian tidaklah pelik kerana sesungguhnya sebelum ini mereka telah mendustakan kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Aad, kaum Aad iaitu kaum Nabi Hud, serta kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Silaklah. Wa in yukadzibuka, jika kaum kafir itu mendustakan kamu, faqad kadzabat qablahum, maka sebelum mereka ini telah mendustakan oleh kaum Nabi Nuh, oleh kaum An, oleh kaum Samud akan rasul masing-masing. Mana kata puak-puak Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh, puak-puak An mendustakan Nabi Hud, puak-puak Samud mendustakan Nabi Saleh. Mereka telah mendustakan Nabi masing-masing. Jika kaum kamu mendustakan kamu, wahai Muhammad, itu bukanlah perkara apa? Perkara pelik. Bukan perkara pelik. Apa yang kamu hadapi ini adalah apa yang telah dihadapi oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelum daripada kamu. Bukan setakat itu. Wa qawmu Ibrahim, wa qawmu Lut, begitu juga dengan kaum Nabi Ibrahim, mendustakan Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan kaum Lut, mendustakan Nabi Lut. Wa ashabu Madian, juga penduduk Madian. Penduduk Madian ni kaum Nabi Syu'ib. Wa kudziba Musa, dan juga Nabi Musa telah didustakan. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Aku memberi tempuh kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku menimpakan mereka dengan azab seksa. Dengan yang demikian, perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku. Bila mereka mendustakan Nabi-Nabi, فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ, aku bagi masa, bagi tempuh kepada kafir ini untuk mereka bertaubat, untuk mereka mikir semula. Deh, perlu lawan kepada Nabi ni, kau perlu turut. Bila nampak selepas tempoh yang dibagi mereka tak berdegil, summa akhastuhum, kemudian aku menyeksa mereka dengan azab. Fakaifa kana nakir, bagaimana buruknya kesan kemurkaan. Kamu tengok sendirilah apa, di mana kaum Ad, di mana kaum Samud, di mana kaum apa nama ni Madian, di mana mereka semua tak ninggal bakor. Tahu tak ninggal bakor? Tak ada kesan. Ia ada hanya peninggalan-peninggalan sejarah mereka yang menjadi pengajaran kepada kita hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Kita sambung pada esok hari. Ustaz ada mesyuarat, kita ingat.
sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi.